Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Randy Vlog. Oh, nanti buat dinaikin. Iya, buat percobaan. Kan biasanya kan pakai beton-beton udah jadi kan? Udah ada kan? Iya nih, ini yang kalah lurannya apa PCH-nya turun. Mm-hmm. Kalau nggak ada yang turun berarti tanahnya nggak bagus. Itu doang sih. Total itu dinaikin ya kalau ini udah di ini semua. Satu sliper itu 2 ton. 2 ton. Kalau yang gede itu bisa 4 ton. Itu sliper. Dia modal tahu doang. Kayak gitu tuh. Iya, Modal tahu doang. Ya itu namanya sliper itu. Sliper. Oh, yang itu ya. Ini dia lagi bikin nih dia nih. Dia cetakan ini ya. Ini lagi nyetak dia. Oh, iya buat ngukur beban. Iya. Soalnya lo berantakan banget tuh. Iya. Kayaknya ini besinya dikit nih ya, yang ini ya. Tapi semua digituin sih ya. Ini belum dipasang aja ntar. Ntar kalau udah ada ini dipasang. Oke bos, bok. Oke, box dia berlagi ini lagi proses pembikinan pembuatan sniper katanya. Sniper itu buat ngukur beban. Jadi kalau sampai nanti udah sniper itu dinaikin terus ternyata miring-miring, kekuatan tanahnya berarti bisa diperbaiki lagi. Nah, itu yang udah jadi tuh, yang udah jadi itu snipernya udah jadi. Ini baru proses. Jadi deh, nanti ini nggak dipasang ini dulu sebelum snipernya jadi. Sebelum snipernya jadi semua, box leadernya nggak dipasang dulu. Ini proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, ini lagi pembuatan sniper. Ini beli pembuatan yang udah jadi. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung lagi proses pembuatan sniper pengukur beban. Yang di daerah Halim. Itu juga Halim kalau kosongnya. Kalau semuanya udah halim ini. Halim galian. Oke sobat, itu dulu infonya sobat. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung lagi pembuatan sniper atau pengukur beban. Buat nanti ini dipasang di sini. Kalau udah dipasangin box leader. Ah, dapat aja. Bener tuh buat, oh tinggal minta aja tuh kakinya udah. Udah gede itu.